Kembali lagi di Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama dengan T-Roy yang dipercaya oleh musisi-musisi hebat. Tinggal menjawab 5 soal dengan benar dari saya. Bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Itu hadiah yang bisa dibawa pulang. Kamu sudah siap? Siap. Kalau begitu kita masuk ke babak Dreambox. T-Roy, kita coba keberuntungannya. Soal pertama menuju 50 juta rupiah. Apa nama bumbu khas Jawa Timur yang terbuat dari kaldu udang ataupun ikan yang telah diolah hingga mengental dan berwarna gelap? Bumbu apa? Apa jawabannya? Kecap. Kecap. Kalau salah permainan selesai. Hah? Tapi kalau nggak yakin, iya kalau salah permainan langsung selesai. Kalau nggak yakin bisa bertanya. Mau nanya? Tanya teman aja. Tanya teman. Oke. Okay. Aduh kok bumbu sih. Teman-teman lihat ke kanan T-Roy. Apa jawabannya teman-teman? Kecap. Gila ya. Kecap, udah. Petis. Hah? Apa Yoram? Petis bukannya. Gini, gini, gini. Kecap aja udah. Sebutin aja kalau nggak yakin, sebutin semua yang kalian nggak yakin. Apa? Rawon. Apa lagi? Rawon, terus kecap sama rawon sama petis itu tadi sih. Petis. Bumbunya petis itu. Kecap. Namanya petis. Nah. Bumbunya. Itu dia. Tapi kecap aja. Kecap. Nih. Kalau nggak yakin, kan? Kalian bisa tanya ke lawan. Siapa tahu ada orang tanya, Jawa Timur. Tanya mereka nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau nanya mereka? Udah lah, nanya mereka lah. Ya, teman-teman, tahu nggak apa nama bumbu khas Jawa Timur? Ini saya yakin mereka udah ada di ujung mulut. Khas Jawa Timur terbuat dari kaldu udang ataupun ikan yang telah diolah hingga mengental dan berwarna gelap. Kalau jawaban kalian diambil T-Roy dan jawabannya betul, kalian dapat 1 juta rupiah dari mereka. Apa jawabannya? Petis kali ya? Petis. Mereka bilang kecap, tim lawan bilang petis. Saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir. Apa jawabannya? Bumbu khas Jawa Timur, bumbu. Ya, oke. Apa jawabannya? Petis. Kunci? Ya. Kita kunci. Dan nama bumbu khas Jawa Timur yang terbuat dari kaldu udang ataupun ikan yang telah diolah hingga mengental dan berwarna gelap adalah petis, betul. 1 juta rupiah kalian dapatkan dari hadiah persoal pertama. Dan T-Roy, langsung dari pertanyaan kedua, kamu berjuang sudah sendiri. Tidak ada bantuan. Ya. Sendirian, berjuang sendiri, full. Lihat ke depan. Soal kedua, nama hadiahnya 2 juta rupiah. Apa sebutan untuk hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging? Hewan pemakan segala macam. Ingat-ingat lagi pelajarannya. Aduh. Apa jawabannya T-Roy? Di kepala gue cuma karnivora yang keluar. Ah, apa? Karnivora. Aduh. Jawabannya apa? Karnivora doang yang gue ingat. Jadi? Ya udah karnivora. Kita kunci. Gak ada yang lain. Dan sebutan untuk hewan pemakan segala baik tumbuhan maupun daging adalah om. Aduh, tante Fora deh. Apa teman-teman semuanya? Omnivora. Aduh, sayang sekali sini teman-teman. Ngeblank kalau di tengah. Sekarang kita akan lihat berapa total hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Mirip gak tuh membawa pulang? Wah, mereka mau buka toko. 4 air purifier, 4 hand mixer, dan uang senilai Rp3.450.000. Asli gak sih? Mereka bawa pulang kulkas dan hadiah sebesar Rp5.500.000. 1 juta tadi sudah dipotong untuk tim ini. Dan selamat sekali lagi, terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Sebuah quotes untuk menutup sore hari ini. Dunia ini terlalu jahat buat kita yang nganggep semua orang bakalan baik kalau kita juga baik.
Terima kasih, sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.